Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi permintaan dari teman-teman yang banyak sekali bertanya bagaimana caranya membuat YouTube, memonetisasi YouTube, dan seterusnya. Selama ini banyak yang bertanya kenapa? Lah ini nggak tahu saya. Atau bagaimana? Padahal ya sama saja seperti kita membuat sosmed-sosmed yang lain semacam Facebook, Instagram, Twitter, itu sama aja caranya. Sebenarnya cara awalnya itu sama, tinggal kita daftar. Kalau belum punya channel YouTube ya kita daftar dulu pakai email. Disarankan pakai Gmail biar lebih mudah nantinya. Jadi langsung aja tunjuk poin biar nggak lama-lama. Kebetulan saya YouTuber HP, jadi senjatanya hanya pakai HP. Ini saya rekam menggunakan perekam layar ya caranya ya. Mulai dari awal ini karena saya sudah punya channel YouTube, tapi ada beberapa yang belum monetes. Ini saya buatkan contoh yang belum termonetes untuk diajukan biar bisa dimonetisasi. Saya pakai aplikasi perekam layar, bisa di download di Play Store untuk Android karena adanya memang Android. Tapi jangan minder ya, yang penting pede, karya sendiri, nggak reupload, nggak nyuri dari konten lain. Ya ini sudah mulai saya rekam. Kita masuk ke Chrome, pilih YouTube. Sabar loading. Nah, ini sudah. Kebetulan ini sudah login ke akun saya yang satunya. Saya lockout dulu. Soalnya nanti contohnya ini harus yang belum termonetisasi. Nah, sudah terbuka. Ini tampilan desktop di browser ya. Ingat, nanti pilih yang tampilan desktop. Kita login. Masukkan passwordnya. Nah, sudah terbuka. Ini kalau di apa? Tampilan yang lama ini enggak kayak gini. Ini sudah masuk ke tampilan desktop untuk YouTube yang terbaru. Jadi tampilannya seperti ini. Kita pilih channel Anda. Kita pilih Creator Studio.
kasihan. Nah ini kalau tampilan yang apa YouTube versi lama seperti ini, jadi dulu kalau mau mengajukan monetis itu harus dari sini ya, dari klik channel. Nah di sini sebelah kiri itu nanti ada pilihan monetisasi ya, seperti ini, menjadi mitra melalui monetisasi dengan menampilkan iklan di video Anda. Ini karena masih jam tayang dan subscribernya sedikit, jadi belum saya ajukan. Mari sekarang kita coba untuk mengajukan. Nanti pasti kita akan diarahkan ke apa namanya, ke versi YouTube yang terbaru. Kita klik aja titik tiga itu, lalu pilih situs desktop. Ini tampilan terbaru untuk situs desktop YouTube di HP Android lewat Google Chrome. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau sudah versi terbaru ini, sebelah kiri kita geser aja ke atas, itu sudah ada logo dolar ya, tapi merah. Karena memang channel ini belum layak ya, ini masih dapat 162 subscriber, 266 jam waktu nonton, sedangkan yang dibutuhkan itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu tahun terakhir. Jadi ini tinggal kita klik aja beritahu jika saya memenuhi syarat. Kita akan auto dapat email dari YouTube kalau memang sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi mudah, seperti itu aja caranya. Oke, bisa dipahami? Mungkin agak terlalu jelimet ya bahasanya, harap maklum, karena jarang saya bikin tutorial gitu. Kalau enggak, ini karena atas dasar permintaan teman-teman. Kalau sudah bisa di lockpad ya. Sekian tutorialnya untuk cara monetisasi channel YouTube terbaru. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.